Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tips and Tutorial bareng Cak Sin. Di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat double proteksi di WhatsApp kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa teman kita yang dihack WA-nya. Jadi WA-nya itu orang lain bisa online yang hacker tadi itu. Nah, bagaimana caranya biar WA kita aman? Kita pakai double proteksi. Caranya mudah kok, langsung saja yuk. Yang pertama adalah kita klik tanda ini. Tiga ini kita pilih setting atau pengaturan. Setelah itu kita pilih account atau akun. Nah, setelah itu kita pilih two-step verification atau verifikasi dua langkah. Kemudian kita enable. Nah, kita aktifkan two-step verification. Misalkan kita pilih aja. Jangan lupa pakai email juga. Kemudian next. Dua kali. Kemudian simpan. Dan kemudian selesai, beres. Bagaimana, mudah kan? Langsung dipraktekkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.